Semuanya balik lagi bersama Harley di Harley Channel. Pastinya kita sekarang akan memainkan guys game World Soccer ya. World Soccer Winning Eleven tahun 2002 ya. Ini dulu game pertama Harley waktu dibeliin Papa Harley PS1 guys ya. Dulu langsung mainnya ini sama Go Ranger dulu guys. Ini kita akan bernostalgia tahun 2002 ya. Kita lihat game bola tahun 2002 guys. Mantap sekali. Ini memory card set anjay, masih bahasa Jepang ya. Option fire o, auto sebu, auto rodo suru, suru towo. Ini suruh milih ya. Oke, kita pilih slot 1 aja guys ya. Oke, di sini Harley lupa record, jadi Harley record dulu gamenya. Oke, ini dia sudah masuk gamenya. Jadi barusan Harley baru aja milih slot 1 buat Seven kita ya. Option Firuga Arimasen. Jadi kita belum punya data sama sekali. Kita langsung aja pencet bunder ya buat ini lagi. Memory card cek. Sedang mengecek memory card. Belum ada juga ya. Oh, sorry. Itu barusan auto load. Karena kita belum punya data, kita harus pencet X dulu. Default to start. Oke, kita pergi. Wah, ini masih bahasa Jepang semua, guys. Ada match mode, ada league mode. Ya, ini league. Ini cup. Master league ya, berarti. Training mode. Ada edit mode sama game option. Kita pasti ke option dulu, ke memory card. Kita save, apa nih? Save data utility. Oke, save data utility. Memory card slotnya kita pilih nomor 1. Kita memory card slot 1. Kita save ya. Winning Eleven Nisen Nino. Data garimasen. Memory card. Oke. Ya, pokoknya itulah ya. Auto save-nya kita on-kan. Terus ini apa nih? Option fire road. Option file save. Save. Save slot 1. Memory card check 2. Memory card check 2. Gak bisa nge-save apa? Oh, kita gak bisa nge-save. Kayaknya ini salah emulator guys. Bentar guys. Oke, kita record lagi. Jadi barusan keluar emulator tuh langsung rekamannya berhenti, tapi ya udah kita gabungin aja nanti di video ya. Jadi ini Harley nanti editnya cuman kayak nyambung-nyambung video gitu guys. Jadi ini kita kayak nggak bisa nge-save deh ya. Kayak emulatornya lagi error, tapi nggak apa-apa karena kita cuman mau lihat gameplaynya ya. Kita bernostalgia masa kecil, umur 5 tahun main PS guys. 5 atau 6 tahun gitu ya dulu. Udah bisa main game Jepang tanpa tahu ini tulisan apa ya. Ada penalty kick, ada ini apa nih? Exhibition match. Oh, exhibition ya. All-star match. Ini all-star, ini master league. Data road. Ini ngelot data master league. Langsung aja lah ya, kita udah kebanyakan ini ya. Udah 3 menit Harley ngoceh ya. Jadi ini ada home team. Oh, dulu pemilihannya kayak gini ya. Ini sebelum ada PES, belum ada FIFA ya kayaknya. Atau bareng ya, kayaknya rilisnya. Tapi duluan ini ya, duluan Winning ya. Baru FIFA tuh kalau nggak salah 2004 atau 2005. Ini ada semi auto. Kita bisa pilih, ada manual. Semi auto aja ya, jadi nanti assistnya kayak ya kita main game biasa. Oh, ini timnya belum pada kebuka kan ini? Oh, karena timnya belum kebuka nih, kita ini aja guys. Kita coba aja main negara ya. Ternyata yang tersedia baru negara ya. Harley baru tahu kalau ternyata kita harus kayak download save-an orang bisa nih. Cuman ya kita pakai negara aja dulu ya. Karena cuman kontennya nostalgia doang guys. Kita pakai negara apa ya? Brazil ya. Zaman dulu PS1 jagoannya Brazil guys. Lawannya Jepang dah, boleh dah. Ini ada apa ini? Oh, siang dan malam ini. Kanji siang dan malam. Kalau nggak salah, Hiro sama Yoru ya.
Coba ralat di komen guys, kalau kalian yang bisa bahasa Jepang juga guys. Ini kalau nggak salah Yoru, ini Hiru ya, siang, malam. Jadi kita main malam aja, terus ini apa nih? Oh ini musim ya, seasonnya ini Natsu. Oh jadi ini kalau nggak salah terang benderang, siang, apa sih maksudnya, cerah ya cerah. Ini mendung. Ini musim panas tapi ada hujannya, berarti mendung ya. Terus ini apa? Aki apa Fuyu nih? Wah musim dingin ini guys. Ini cuma dua musimnya. Oh kalau musim dingin kita pakai lengannya panjang ya. Kalian bisa lihat di seragamnya. Tuh kalau kalau musim panas, lengan pendek karena panas guys. Iya iyalah. Dingin, hujan. Boleh nih kayaknya dingin hujan nih. Waktunya, jikannya 10 menit. Levelnya normal, gampang, normal, atau susah guys. Pilihannya cuma 3 ya, nggak ada superstar apa amatir gitu, nggak ada. Kita pilih yang Yasashi. Yasashi itu easy guys. Ini apa lagi nih? Si Ai... Siapa lah ini? Kanjinya nggak tahu Harley. Ari aja lah, Ari. Gue deh. Golden Goal pakai ya. Kalau misalkan Golden Goal tuh zaman dulu atau mungkin masih ya di game sekarang ya. Kalau kita main extra time sekali kita nyetak gol tuh langsung menang guys. Tapi kita nggak pakai ya. Ini penalty kick ada kasih. Ini stadiumnya. Oh bisa milih. Ini layar PS1 harus nyesuaiin ini ya. Zaman PS1 dulu TV tabung jadi kotak guys. Ini ada apa nih? Pare Rowai Ryu Pare Rowaiar apa nih? Sakura Sakura Kiskea alah Square tuh square ya. Ini kita pilihin aja lah ya, random. Random, default maksudnya. Oh ini ada seragamnya, ada home team Brazil, kuning-kuning biru lah ya Jepang ya. Oke, okay, like dulu kalau emang kalian bernostalgia juga ya nonton ini ya. Oh, ini ada langsung bisa mulai match, ada formation. Kita formasi, coba lihat kita nostalgia formasinya juga guys. Kayaknya pilihannya cuma papan, tuh kan, kayak gitu doang. Ini ada member change, ada penggantian apa? Penggantian pemain. Ini zaman dulu siapa pemainnya Brazil? Harley nggak tahu bola sih soalnya. Ini kipernya namanya Marcus. Terus ini ada center back pertama namanya siapa nih? Edmuton. Ada Rusia. Ada Lok Jiniar. Ada Emerson. Oh Emerson ini. Katakananya aneh-aneh guys, nama orang Brazil dikatakanain ya. Ada Bandeida, apa itu Bandeida? Banpeita. Roberto Carlos, weh masih ada Roberto Carlos, mantap ya. Ada Cashew. Ada Ribarto, ada Ejinton. Ini kayaknya katakannya masih tahun di bawah 2010, jadi masih aneh-aneh guys. Dulu belum ada kayak serapan yang baik gitu ya. Sekarang masih Carlos aja di sini Kauros, bukan pakai apa namanya? Strip yang panjang itu loh. Kalau ejaan sekarang katakannya harusnya Roberto ya, Roberto Carlos gitu ya, bukan Kauros. Ya udahlah pokoknya Harley nggak ngerti formasi juga langsung aja lah ya. Bodo amat, yang penting kita bermain guys. Sakura Key Square. Mantap ya. Kita masuk lapangan nih. Kayak gini dulu game PS1 guys. Nggak ada grafik-grafik. Yang penting kita. Lo. Nggak bisa pakai analog ternyata. Gol. Wih, langsung mencetak gol ya. Ini siapa? Excellent. Yo, zaman dulu bahasa Jepang, nggak ada game bahasa Inggris ya zaman dulu.
Dulu main ini Go Ranger, terus dulu agak-agak baru game ini Tsubasa. Tsubasa yang apa, karakternya kecil-kecil bisa jurus itu. Ntar kita kayaknya kontennya bakal PS1 terus nih guys. Kayak seru ya, mengenang masa kecil sambil kita mainin lagi ya. Kita main dengan apa ya? Wih, komentatornya masih hidup kah, komentator yang kayak gitu? Anjay, jadi pengen punya PS1 lagi. Tapi enggak ya, zaman sekarang udah enak di komputer bisa main semua ya, PS1, PS2, bahkan PS4 pun lagi dikembangkan sekarang. Kasu. Rusia. Agak susah sih kontrolnya guys. Harus pikir zaman dulu tuh termasuknya gampang ya. Berarti kita dulu jago guys main PS guys. Kalau di kontrol sekarang susah tuh. Apa ya, lebih kayak kaku kayaknya ya. Kalau PES kan enak ya, ngopernya langsung licin gitu. Ini kayak kaku gitu guys. Udah, kita yang penting udah menang 1-0. Ini save-annya error sih sayangnya. Ntar Harley cari pengaturan lagi deh biar nggak ini. Roberto Carlos, let's go, botak. Ayo tak. Wih, 2-0 guys. Mantap nih si bapak botak ini. Dulu kalau main sama Om Harley tuh ini, ya tendangan bebasnya pasti gue Real Madrid ya. Kalau nggak salah Roberto Carlos Real Madrid kan dulu. Kalau nggak salah lu tapi. Gua lagi, alah, semoga. Enak ya, tapi terlalu ini guys, terlalu kaku menurut Harley. Let's go. Hele. Pelan banget. Oh bisa, udah bisa nyongkel ya. Keren juga ya, zaman PS1 udah bisa nyongkel guys. Tendangannya udah bisa lewatin kiper ya. Lewatin kepala kiper maksudnya. Jadi kita main satu match aja ya. Nanti kalian kalau misalkan nonton ya, mau request game PS1 yang belum pernah kalian mainin gitu, pengen Harley mainin, silahkan komen ya. Bang, aku penasaran sama game ini. Nanti Harley bikinin videonya. Ini nanti masuk playlist game PS1. Aduh. Kok PS1 tuh gamenya niat-niat gitu bikinnya. Kalau sekarang yang penting grafik bagus, mau cerita jelek juga ya bodo amat gitu. Eh, kok nggak ada yang mau nyundul? Ban pain. Let's go. Ini easy ya. Difficulty-nya easy. Gol kick. Arewa gol kick. Anjay ya, zaman dulu PS1 game semua Jepang tapi kita bisa mainin ya guys. Ada yang seumuran Harley nggak, tahun 98 lahirnya? Pasti kalian juga mengalami ya. Bahkan PS1 pun dulu ada rental ya guys. Sekarang mah PS1 200.000 dapat kayaknya. Di Tokopedia gitu. Aduh. Kasih, aduh, kalah, kebobolan, bodo amat, nggak apa-apa, yang penting kita masih unggul 2 ya. Ejiuto.
Nah, kalau videonya rame, kita lanjut, guys. Main PS1 yang lain. Wits. エジミュートン。さあこのまま攻め上がれるか。前半戦終了。バック2へ。バック2ガイシ。前半。Dulu kalian kalau main ini guys, pakai tim apa coba nanti komen juga bisa. Tashu. ここでカット。Koko di Kato dipotong saja ya kata Samurai. Oh, dulu sponsornya masih ini ya, masih sedikit ya, gak kayak game sekarang. Oh, masih Adidas Konami ya. Roberto Carlos. Shuto. Alah, Shuto. Boru Sokoedasu. Boru Sokoedasu, katanya bolanya keluar ke sono. Asu. Asu. Shuto. Shuto. Padar clear kata komentatornya. Aduh. Edmund. Ayo, Bapak Botak, Roberto Carlos. Wah, lah. Meleset, guys. Ah, Sipai. Gagal, katanya. Sipai. Lucu ya komentator Jepang, ya. Alah. Corner, mantap sekali. Corner kick ini dari Mas. Wah. Ah. Malah dioper dong. どうして外せるの? ヘッドでつないで。Nah, Harley tuh dulu seringnya ngeliat replay kayak gini nih guys, lihat nih. Mana sih replay tuh? Game speed. Kamera live. Oh, ini pengaturan kamera ini. Cara ngeliat replay gimana guys? Lupa Harley. Game speed. Ini game speed. Oh, bisa diganti. Score on. Radarnya di atas off. Gak usah pakai radar lah ya. Lah, gak bisa lihat ini kah? Gak bisa lihat apa namanya? Reply. Oh, bisa kamera wide, guys. Wah. Gimana cara lihat replay? Mau lihat ini, kepalanya pada kotak-kotak itu. Kalau game PS1 mah. Kohan 25 menit keka. Awaseta. Awaseta. Kotai senshi ga pitch side de warming up wo hajimemashita. Alah, saya. Kore wa offside de shou. Kore wa offside de shou. Senshi no kotai desu. Sagahata. Penggantian pemain ya. Dari Jepang. Offside? Enggak ya? Aman ya? Gol! Alah!
Shuto. Wah. Masih kata-kata. Katanya kakinya kesleding. Kalau nggak salah sih gitu ngomongnya. Deta, Kato, Ribaru. Ribaru. Eh lah, jangan kebobolan lagi lah. Eji Miyuton. Throw in this. Eh. Throw in this. Roberto Carlos. Moto Ubata direbut lagi. Roberto. Uish, top speed lah ya. Goal! Mantap. Unbelievable goal, katanya unbelievable goal. Mau ichido mite mimasu. Roberto Carlos. Mari kita lihat sekali lagi katanya. Oh ini kayaknya melihat replay dari sini guys. Nah, oh, dia kepalanya kotak guys. No, zaman dulu ya game kayak gini ya. Gak ada game yang grafik-grafik mulus, mukanya pemainnya mirip. Gak ada, dulu mah kotak. Tapi kita happy mainnya. Setiap hari Sabtu Minggu bisa main PS. Ya. Mainnya Winning Eleven sama Go Ranger sih dulu Harley. Eji Uton. Let's go lagi. Lagi. Hashu. I pass ga deta. La. Morioka. Ayo, 5 menit lagi. 4-1. Kore wa chance. Katanya ini kesempatan. Roberto Carlos. Mantap. Gas. Gol lagi guys. Brilliant goal. Brilliant goal. Tadi unbelievable, sekarang brilliant. 5-1 ya. Let's go lagi. 6. Gak bisa ya, kayak 5-1 doang nih. Prit. Kok nggak prit wasitnya ini? Oh bisa ya? Apakah masih bisa? Alah! Lost time. Oke. Menang ya, tepuk tangan ya. Iya. Itu dia guys, result dari pertandingan kita ya, berhasil melawan Jepang. Gimana menurut kalian game PS1? Buat kalian yang umurnya masih kelahiran 2007 ya, jadi kalian tahu kan ya, game kita yang anak 98 sampai 2000 itu kayak gini guys. PS1 ya. Nggak ada grafik-grafik bagus, nggak ada. Mod select ya. Sayonara. Oke, itu aja mungkin ya. Kita berapa ini? 20 menitan lah kita rekaman ya. Memory card check. Tuh nggak bisa guys. Nggak bisa nge-save. Yaudah, yang penting kita sudah melunaskan nostalgia kita hari ini. Buat kalau kamu mau request game lainnya dan penasaran kayak apa ya, silakan komen. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga terus kesehatan kalian. Ikuti terus petualangan game di HRD Channel. Sampai jumpa. Bye-bye. Ini kita matiin recordannya dulu. Thank you udah nonton sampai habis ya. Bantu like dan share sebanyak-banyaknya. Dadah.